Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi bermain sama bocil ya. Bocil sudah SD tapi masih rasa TK ya. Efek pandemi yang belum pernah tatap muka di SD, jadi dunianya masih dunia TK ternyata. Nah, ini kalau di TK itu mainannya macam-macam, guys. Ini ada yang lewat jembatan, ini saya mau lewat naik atas, ya, kayak gini. Ini fungsinya melatih keberanian, kemudian ya keseimbangan. Nah, ini juga ada ini. Naik, ayo coba naik ke atas ya. Nah, terus, nah ini perosotan, ini mainan standar TK kan gini ya. Ini di kampung. Nah, ini juga naik apa ini? Lewati ban yang ditata ini. Sini, nah, sini. Terus naik ya. Kalau yang ini jelas ini keseimbangan ya. Wah, hati-hati. Hadapnya ya, hadapnya menghadapnya ke depan ya. Tangannya bisa gini kayak gini. Ada kayak gini tak contohkan, coba sini, minggir dulu. Minggir. Nah, gini loh. Hadapnya ke sini, tangannya tuh dua-duanya ke kiri kanan kayak gini. Gitu ya. Ya bisa, coba kamu hadapnya ke sini. Nah, tangannya kayak terbang. Iya, tangannya kayak terbang. Nah, gitu jalan. Hadapnya ke depan. Nah, pinter ya. Ya, terus. Iya, berhasil. Nah, itu ya. Ini ya TK kayak gini. Ini lokasi di TK Muslimat NU Tarbiyatul Atfal Manggung Sari Wulari Kendal ya. Nah, ini ayunan. Nah, kebetulan saya dulu ndak TK, guys, langsung SD. Jadi senang nih kalau ngantar anak ke sini. Nah, alumni TK ini masih bernostalgia ya. Nah, ya lah. Oke. Ini juga ada ayunan. Kalau itu ayunan yang kecil ya, ini yang besar ini. Ini ya. Bisa main ayunan di sini. Nah, ini belajar open ya, open class. Jadi terbuka, sejuk. Ada udara dari luar. Jadi modelnya semacam apa ya? Gazebo ya. Jadi tanpa dinding. Nah, ini memang konsepnya sebenarnya perlu dipertahankan ini kayak gini, tinggal mungkin karena ini gedungnya masih agak baru ya, tinggal dirapikan saja mungkin akan lebih bagus. Ini di dalam juga ada yang kelas ya di sana. Nah, itu di sana ya. Nah, ini yang di luar. Saya sukanya kayaknya yang di luar ini, tertarik ini kalau konsepnya dikembangkan jadi pembelajaran yang berbasis lingkungan. Nah, lewatnya jangan dari samping, dari tengah. Hati-hati ya, hati-hati. Ayo. Ya, coba main ayam gimana, coba lihat. Oke, guys ya. Nah, ini enggak usah lama-lama. Ya. Oke, yang anaknya belum TK silahkan sekolahkan di TK terdekat. Ini yang dekat Manggung Sari silahkan bisa masuk di TK Muslimat NU Tarbiyatul Atfal Manggung Sari Weleri Kabupaten Kendal. Ini bersebelahan dengan SD Manggung Sari. Kemudian di sebelahnya itu ada apa namanya, balai desa ya. Itu balai desa di sana baru bangun, itu bagus. Nah, ini view-nya juga oke. Jadi fresh buat untuk anak-anak ya. Nah, itu ya. Oke. Aku mau bilang. Gimana? Aku lebih suka perosotan daripada yang lainnya. Oh iya. Oke, ini bilang sama teman-teman gimana? Jangan lupa subscribe, like, comment, share Instagram teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.